Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dari Michael Faraday juga kita belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Selendang madi kinjeng kain panjang madi toru pangeol ni gonteng masong onteng kemamang onlu. Oh Mariam tomong dainang sinapang masin. Oh Mariam tomong dainang sinapang masin. Anak-anak, supaya nada yang kalian nyanyikan tepat, kalian perlu berlatih menyanyi dengan memperhatikan interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan interval nada artinya jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka atau not angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Kembali ke angka 1 do lagi. Tapi angka 1 titik atas itu do-nya do tinggi ya. Do re mi fa sol la si. Jadi seperti itu anak-anak, cara menyanyikan notasi angka dari do ke do lagi. Kemudian dari do tinggi kembali ke do rendah. Jarak antar nada adalah sebagai berikut. Mi ke fa itu setengah, si ke do setengah, sedangkan yang lainnya itu jaraknya adalah 1. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Anak-anak, berarti nada-nada yang berjarak satu nada adalah sebagai berikut. Do ke re ke mi, fa ke sol, dan sol ke la. Kemudian, jarak setengah nada yaitu mi ke fa dan si ke do. Nada yang berjarak dua contohnya yaitu do ke mi. Do ke re kan satu. Nah, re ke mi satu, berarti do ke mi jaraknya adalah dua nada. Demikian juga fa ke la juga dua nada. Kemudian nada-nada yang berjarak satu setengah yaitu re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Re ke fa misalnya ya, re ke mi itu kan satu, kemudian mi ke fa setengah, jadi re ke fa menjadi satu setengah. Anak-anak silahkan kalian berlatih menyanyi lagu Mariam Tomong, karena nanti pada pembelajaran 5 akan ada penilaian untuk lagu tersebut. Jika kalian belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut, teruslah berlatih ya seperti Michael Faraday yang pantang menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar tentang hak anak dan tentang lagu Mariam Tomong dan interval nadanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.